Ali sama kita pada nih di channel Pemuda. Di video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang 17-an. Gimana? Oke enggak? Oke deh. Ini cuma 18-an itu. 17 sekarang tanggal 18 ya? Ya, enggak apa-apa masih ada 17-an. Kita lagi ada di Condet. Cuacanya lagi keren banget. Kayak pas banget lagi sunset. Jadi kita mulai aja langsung ngobrol ini. Mulai dari mana ngobrolnya? Sebelahnya dong. Kok 17-an kali ini gimana ya? Kayaknya kurang rame ya? Sepi-sepi aja gitu. Kurang apa? Kurang rame, kurang meriah. Pokoknya banyak deh. Kurang seru. Ya, gimana? Kurang serunya gimana nih? Apanya kurang seru, kurang rame? Orangnya. Orangnya. Apanya? Iya, maksudnya kayak gimana kurang ramenya? Lombanya. Lombanya, perlombaannya. Apa makin tua udah malas ikut lomba? Itu juga bisa jadi tuh. Mungkin kurang ramenya kan lihat daerah-daerah kalian. Tapi kalau daerah-daerah ini mungkin masih banyak yang kurang rame. Ya harusnya kalian dong sebagai pemuda nih yang gerakin. Pemuda sekarang pada mati. Apa kita perlu pemuda bikin panitia? Biar rame. Terus gimana lagi? Lanjut dong. Siapa lagi yang ngomong gimana sih? Siapa tuh? Dari pojok kali? Mungkin ngomong. Bang Sal. Sebelahnya dulu. Nah itu kan pendapat ceramah, kurang rame. Sekarang ngajian. Nah, nih, gue pengen nanya nih bang. Kan di belasan itu identik sama lomba makan kerupuk ya. Yang pertama kali ada gini siapa nih? Menurut sejarah siapa yang pertama kali? Kalau menurut gua sih orang yang ada di lomba kerupuk tuh lapar. Acak. Siapa yang ada? Terinspirasi. Orangnya lapar nih. Dari aku lapar nih. Oh, kalau lapar kan bisa lomba makan nasi. Iya. Benar. Enggak bisa diikut sama nasi. Jangan kalau menurut gua nih yang pertama kali ngajin lomba makan kerupuk itu ya tukang kerupuk. Iya, soalnya dia yang buat. Jelak. Nah, iya udah. Gua setuju bener. Kayaknya tinggal dibagi. Kenapa pakai tali rapi ya? Gak pakai tali rantai gitu? Tali tambang? Muat lah. Tambang kan ada kecil tuh. Tali biasa. Bukan tali tambang yang buat tarik-tarik kan mah. Kegedean itu mah. Panjat pinang nih. Kalau menurut gua panjat pinang di Indonesia udah mulai jarang. Dan gua pun sebagai anak muda belum pernah nyobain namanya panjat pinang. Tapi nyobain, tapi enggak ada. Tapi masalahnya kenapa harus hadiahnya di atas? Bukan panjat pinang namanya. Nah, kalau di bawah bukannya panjat pinang namanya. Nah, bener juga ya? Iya. Oke, kenapa bisa berkurang untuk panjat pinang? Gua juga bingung. Apa mungkin pohon pinangnya yang udah mulai langka, susah dicari? Juga gak habis mungkin sama gedung-gedung. Itu gua juga gak tahu apa mungkin lapaknya lahannya juga ya, lahannya sekarang mungkin. Iya, lahannya gak ada. Nah, gua juga tungguin sebenarnya. Pingin banget nih rasanya. Uang kerasin aja sih, pingin rasain doang, naiknya gimana itu perasaannya. Terus, identik sama lomba lagi ya kira-kira? Balap karung. Balap karung, kalau balap karung mungkin masih banyak lah ya. Gampang kok, ada ini juga, cuma pakai modal karung doang. Tapi yang sekarang lagi ngetren, diikat pakai helm. Itu maksudnya biar gimana? Terus muter-muter dulu. Itu bukan balap karung ya, itu kayak lari gini kan? Iya. Bukan lomba. Sebenarnya itu bukan balap karung. Apa? Balap orang. Yang balapan bukan karung. Orang. Iya. Salah tadi. Gue suka nih. Aman. Nih pecah nih. Nih kompor gas. Gernya dapat nih gernya. Kompor gas nih gue. Balap karung. Itu mereka kan karungnya yang lomba ya? Orang. Iya. Benar. Balap orang. Di Indonesia tuh kalau namain suka ngasal. Ini suka ngasal. Kenapa enggak lomba balap orang pakai karung? Aduh. Terus lagi, Mat? Lomba apa lagi? Ya. Lomba apa itu ya? Itu yang pakai apa? Paya yang koin, gigit koin. Ini pengalaman. Gigit duit, gigit tuh pakai oli kalau enggak pakai coklat. Pake iya. Kalau dulu pakai oli. Iya, gue sih pengalaman enggak pernah nyoba. Ya muka kayak oli. Tapi kalau menurut gue tuh orang bodoh. Apa gunanya tangan buat ngambil pakai mulut? Iya. Temperaturnya apa sih? Ini enggak nyambung sama kata-kata. Ini tadinya gue bakal gerung pakai tangan. Gereng enggak dapat nih, gereng enggak dapat. Pakai mulut tuh. Iya, makan pakai mulut, soalnya makan mulut. Pegangannya pakai tangan. Kalau enggak ada tangan masih langsung mulut. Namanya curang. Soalnya kan emang di lomba setiap itu ada peraturannya. Kalau peraturannya kayak gitu berarti kita harus jalanin. Makan gigit.
Enggak, maksudnya jadi enggak ada tantangannya kalau pakai tangan ya? Biasa aja ya, apa gitu. Kalau pakai kaki. Enggak sopan lah, enggak sopan. Kaki. Terus lomba apa lagi? Lomba lagi. Gua enggak pernah ikut lomba ini. Nah, jadi sekarang jangan lomba lagi. Hadiahnya. Biasanya di daerah lu hadiahnya apa? Buku, pas kaki, tempat yang aman. Itu sih udah formal banget buat pelajar ya. Harusnya dia tiket umroh. Panjat Pinang 20 meter dia tiket umroh. Tapi Panjat Pinangnya 20 meter. Tinggi ya. Enggak ada yang mau. Pengen nyobain. Lomba pecahin balon aja nyoba pecahin umroh. Iya, pecah umroh ya. Kenapa kalau enggak buku tempat pensil? Ya karena itu yang paling mudah dicari, terus bermanfaat juga sih bang. Tapi biasanya kalau di Panjat Pinang di bendera ada duit-duitnya tuh, ditempel-tempelin. Gak tau bang, gue gak pernah di Panjat Pinang ya? Kasian ya? Gue cuma nonton doang sih. Apalagi ya cewek. Mau buat hadiah sih menurut gue wajar kalau buku ya. Soalnya pasti keguna buat sekolah. Apalagi buat masih sekolah ya kan. Lumayan gak bisa beli buku lagi ya kan. Kumpul bumbu, terus buat tempat makan gitu juga pasti berguna lah. Kalau dari hadiah sih gak mungkin ada yang salah. Kalau mampunya buat beli gitu ya udah beli itu aja. Kalau mungkin mampunya buat beliin tiket umroh, pasti beliin gitu ya. Yang ikut kan yang tua-tua. Iya. Lomba apa sih ya? Bahkan enggak ada yang mau jadi panitia, semuanya mau jadi peserta itu, Mas. Orang biasanya enggak mau. Dan duit. Iya, dan. Itu game mau diajak juga, tapi nanti ya. Jadi kalau menurut lu nih 17-an yang akan datang. Ya enaknya gimana? Pengennya gitu? Ada lomba apa gitu? Kalau gue biar beda gitu. Biar beda. Lomba apa ya? Gak bisa ngusulin sih gue kalau lomba apa. Pokoknya kalau gue maunya 17-an ke depan makin banyak sih Panjat Pinang gue itu ya. Panjat Pinang ya. Apa lomba apa? Gak ada soalnya. Gak ada lagi. Kalau menurut lo gimana? 17-an tahun depan mau kayak gimana nih enaknya? Enaknya mah kalau gua yang masukin paku ke botol bling ya, botol sirup ya, gitu. Kagak, pengennya gua ganti pakai botol aqua yang plastik. Kan kalau kenain terbang tuh, ya kan lebih susah lagi. Kalau pakai botol bling tinggal berdiri, tinggal tungguin. Kalau botol plastik kan kena angin terbang tuh. Itu yang lebih susah tuh. Ya enggak bisa masuk dong kalau kayak gitu. Iya, makanya lebih menantang. Iyalah. Ya terus next. Kalau gimana menurut bisa? Buat 17-an tahun depan. Lomba apa nih? Ya, ngusulin. Yang ibu-ibunya tuh yang pakai jeruk. Oh, ya, joget jeruk yang ditempel jidat gitu ya? Nah, itu ganti buahnya. Buahnya jadi apa? Buah durian. Seri. Buah apa? Gimana nempelnya ini, Bu? Kalau buah durian gimana? Durian mantap tuh. Oh iya, gue tahu permainan yang dilupain 17-an. Bola api, Bang. Bola api emang ada. Oh, ada. Biasanya setiap tahun 17-an di daerah gua suka ada yang main bola api. Tapi udah berapa tahun enggak ada. Iya. Udah punah lah itu. Negara air menyerah. Bukan negara api lagi kan? Biar enggak punah lu buat lagi. Enggak ada yang mau main, Bang. Masa saya pada takut. Kalau gua main berdua doang? Zaman sekarang mainnya bola apinya udah pada lewat HP soalnya. Monster gitu ya kan. Udah enggak zaman katanya bola api pakai kaki. Jadi kalau bola api sekarang jangan main bola api. Ganti bola air. Jangan kayak jaging aja. Jaging pakai bola api. Ya, sama aja. Kan bisa dikit orangnya. Bisa orang. Orang jelas banyak. Tuh. Gimana jaging doang ya kan itu freestyle jadinya Bang enggak ini. Yang penting pakai bola api. Oke, next. Aida gimana buat 17 tahun depan? Buat. Ya, lomba apa? Buat ibu-ibu mulu kayaknya. Ibu, jadinya dia dandanin tapi merem tuh pakai tutupan dandan itu orang. Ya itu jangan kayaknya kasihan yang beli make up mahal soalnya. Itu tapi lebih seru. Jadi dipakai make up tapi didandaninnya merem gitu ya? Iya. Yang dandaninnya merem gitu. Iya. Boleh juga sih tuh. Mau dicoba buat anak pemuda. Ntar lipsticknya kemana-mana tuh. Yang cowok ya. Cari yang cowok. Yang dandani cowok. Iya. Ini siap. Oke, okay, next. Kira. Ya. Kita pengennya yang itu apa sih namanya? Yang balon tuh, balon digantung. Iya, bisa kasih atau enggak kasih tepung atau terigu. Yeah. Terus ya dicahin tapi itu isinya itu tipas. Katanya. Nah, kalau misalnya enggak kena kan sih bakal bisa kena yang lain tuh. Bahaya juga. Tapi juga yang jarang lagi ada pukul kendi. Kalau di rumah gua dulu ada pukul kendi. Kendi
isinya duit. Jadi mata ditutup, puter-puter baru pukul tuh. Itu kalau di luar negeri yang kayak boneka apa balon unicorn gitu ya, kalau di ulang tahun dipencet yeah, yang warnanya permen semua. Apa namanya? Kalau sono pukul kendi, ada kendinya digantung. Jadi orangnya satu megang balok ya? Balok pakai pemain baseball gitu ada. Iya, pokoknya satpam dia pokoknya dipukul. Ya pakai buat nikah gitu. Kendi, kenapa kendinya sih? Kendi, oh, biasa buat nari, yang biasa buat nari. Oh iya iya. Baru. Hey, Mas Awal gimana? Kalau buat tahun depan? Ya kalau gua sih tidur. Gua nggak main khusus. Cuman harapan gua cuma satu. Apa? 15 Agustus jangan di hari Sabtu kalau nggak bingung. Karena tanggal merahnya nggak ada. Iya betul. Itu dia. Semoga 17 Agustus di hari biasa. Iya. Biar libur yang lebih panjang. Biar liburnya makin panjang emang. Iya, Senin. Cuma kalau hari Senin juga tetap pacaran gitu. Nah, gue udah gak pacaran. Iya, oh iya. Kan kita masih sekolah gitu. Kita juga. Ya, ya serius dong. Coba ngomongnya serius buat 17 tahun depan ya. Gak, maksudnya 17 tahun depan yang pacaran gue doang nih di sini. Lu pada lulus. Udah pernah gak sekolah. Nah, kita juga pacaran, Pak. Di Indonesia Raya siap setengah 10 ya? Di Indonesia Raya doang ikut-ikutnya di Indonesia Raya. Yang lain udah hormat, kita ikut hormat. Mata aja udah gak apa-apa. Oke, sekarang harapannya lah buat Indonesia kayak gimana nih? Karena Indonesia kan lagi ulang tahun nih ke 74. Udah 74 tahun. Masa kalian gak punya harapan sih buat negara sendiri? Ya harapannya semoga Indonesia lebih maju, lebih baik ke depannya. Ya udah dah, gak ada lagi dah pokoknya. Supaya apa? Lebih baik dah depannya baik. Jangan terpuruk. Apa aja terpuruk nih? Ya semuanya, ekonominya lah. Terus jadi lu siap gak buat jadi orang yang membangkitin lagi Indonesia? Gua kata buat membangkitin Indonesia. Jangan lu cuman bisanya bilang gua berharap nih, kayak gini. Kalau lu sendirinya gak ada pergerakan gimana coba? Jangan gue sendiri masa dong lo, iya maksudnya dari lu nya dulu deh. Kalau gue mah siap nggak siap ya mau nggak mau. Siap nggak mau, siap nggak siap. Saya namanya negara di Indonesia. Jadi berarti lu siap ya? Siap. Lahiran ya kan. Hal apa yang mau lu lakuin nanti tuh buat biar Indonesia yang seperti lu pengen kita? Kalau gue sih ngebantunya paling ya kali aja gue jadi presiden. Oh, jadi lu punya cita jadi presiden ya? Ya, nggak wali kota aja. Itu jangan-jangan ntar lagu merah di style musik. Jangan ya. Ya kalau gua itu misalnya harga-harga kayak bahan pokok sekarang nih ya turunin lah, nggak meroket banget. Kasian kan, orang-orang yang kurang. Ya kan meroket kan itu juga pasti ada satu hal penyebab yang nggak mungkin tanpa sebab. Oi os, tanpa sebab terus bisa jadi meroket. Yang gue tanyain, hal kecil apa nih yang mau lu lakuin biar Indonesia seperti yang lu pengenin? Hal kecil gue? Maksudnya satu hal aja yang kira-kira tuh apa nih biar bisa buat ngubah Indonesia yang kita tadi lu pengen? Yang lebih maju ya, Indonesia iya. Lebih maju. Gerakannya apa nih? Saling kerjasama. Kalau gue sih sekarang lagi sering-sering latihan bola. Latihan bola. Gue pengen banget masuk timnas. Itu sih cita-cita gue. Timnas putri. Polo air lagi ya? Ah enggak. Poli pantai enggak. Ya kali aja kalau gue masuk timnas gitu, gue bawa Indonesia ke Piala Dunia. Kalau menurut gue itu aja sih. Oke, sekarang Nisa, gimana harapannya buat Indonesia yang belum tahu nih ke 74? Lebih banyak promonya. Promonya lebih banyak promonya. Lebih banyak promonya aja. Iya, soalnya kan setiap Indonesia ulang tahun biasanya promonya ngikutin umur Indonesia. Iya. Jadi semoga Indonesia kita panjang umur sampai 99. Biar promonya 99%. Oke, next iklan dulu. Lanjut. Oh, ide tuh. Enggak, belum dia, belum. Bisa belum. 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 Apa, Edo? Biar semoga orang-orangnya lebih kreatif lagi, lebih jelas lagi, lebih banyak kegiatan yang berguna. Kurang-kurangin nyinyir di sosmed ya? Iya. Netizen namanya, netizen. Iya, gosip mulu sih kerjanya.
apalagi cewek. Ntar kita dinyirin ini. Cewek tuh kalau cewek udah enggak bisa dirubah, emang kewajibannya gibah emang. Cewek juga gitu. Sudah ya. Maklum, maklumin ya udah. Kita apa? Maklumin aja sebagai ya, para cowok-cowok. Nah, itu wajar soalnya Indonesia negara bebas berpendapat. Jadi wajar kalau dia berpendapat apa. Next, Aida. Aida. Harapannya gimana buat negara tercinta kita? Cari kerja nggak susah. Nah betul, cari kerjaan nggak susah. Emang lu susah nyari kerja? Susah. Susah. Enggak sih, nggak ada keinginannya buat diri sendirinya sih. Berarti emang lu nyaman? Bukan nyanya. Ya gimana sih? Salah ngomong. Cuma jadi bukan harapan buat Indonesia. Iya. Harapan buat dia. Ya udah dong. Emang belum. Ya, Firda. Kalau dari Kaida, ya semoga semakin di ibu kota nggak pindah, biar nggak jadi orang kampung. Semakin diperluas lah lapangan kerjanya, jadinya gajinya susah-susah kan kalau nyari. Terus juga jangan terlalu apa sih, banyak orang asing yang kebanyakan kerja kan. Pakai tenaga luar ya. Apa pakai tenaga dalam? Tenaga luar dan tenaga dalam ya. Iya. Oke, next Bang Sawal. Ya, harapannya nih gue demen ini. Kalau yang ini guys buat Indonesia depannya semakin bersatu. Rukun. Dijauhi dari tangan-tangan orang. Amin. Solid lah. Amin. Selalu Allah jaga. Amin ya Allah. Amin. Kabul. Kalau dari gue sendiri buat Indonesia yang pertama kita harus tetap satu. Satu negara, satu tanah air, satu bahasa. Satu bahasa itu beda-beda bahasa kok. Kan beda-beda. Bahasa Indonesia. Indonesia. Iya. Ya baik gitu tetap satu, tetap satu negara, satu air. Terus kalau terus buat ekonomi menurut gua pakai produk-produk lokal. Kayak mulai dari bahan pangan tuh pakai jangan ngimpor-ngimpor banyak kan ngimpor banyak beras tuh ya beras. Padahal Indonesia aja kemarin gue lihat datanya malah sampai mau dibuangin tuh beras-beras buloknya. Tapi sedangkan pemerintah Indonesia sendiri malah makin banyak impor dari luar. Maksud gue tuh buat apa coba ya kan? Yang Indonesia itu masih banyak ngimpor-ngimpor lagi. Nah, kan mau bazir nggak kepakai. Baik pakai produk lokal biar warganya sendiri yang dapat timbal baliknya kan jadi mungkin sukses terakhir mungkin buat generasi mudanya enggak generasi mudanya gitu. Oh buat yang masih sekolah sih pokoknya yang terakhir buat belajar Indonesia belajar Indonesia ya jangan sama malas. Sih masih belajar buat tetap semangat belajar buat coba belajar dengan giat jangan pernah mikir kayak percuma gue nggak ada gunanya kok belajar pinter-pinter buat negara gitu ya kan lu harus mikir lah ini negara lu tinggal di sini lu pokoknya gimana ngomong gue bingung karena ntar suatu saat ya lu bakalan juga punya anak di sini cucu di sini nggak mungkin gitu kan jadi lu harus bisa mikir gimana buat negara lu jadi lebih baik lagi lah itu aja intinya pesannya gini gimana pemudanya saat ini itu adalah gambaran Indonesia di masa depan karena ada pepatah hadis juga pemuda masa kini hadis. Pemuda masa kini adalah pemimpin yang pemimpin masa depan nah, ya gitu ya hadis ini wajib ya pokoknya harapan kita nih dari anak muda Indonesia supaya lebih baik lagi lebih maju. Mau siapapun pemimpinnya, mau siapapun kita tetap satu, tetap juga representasi bangsa Indonesia. Oke, makin the best deh di negara-negara lain. Udah, itu aja kali dari gue. Merdeka. 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 Udah mau maghrib juga. Sunsetnya juga udah habis. Jadi cukup sekian aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa ya subscribe. Terus like video ini, terus jangan lupa juga lihat-lihat video kita yang lain di channel Pemuda Majelis Nurul Mustofa. Sekian dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you. Oke.